Rakan Sukasti Angka Sepuluh, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia. Madani cerita pagi langsung dari Terengganu hari ini. Saya bawakan khas dari JPV Negeri Terengganu di Kuala Terengganu ini, dan istimewanya hari ini kita akan bercakap mengenai sejauh mana JPV Negeri memantau ibadah korban tahun ini. Dan untuk itu saya bawakan khas pengarah JPV Negeri, Dr. Anun Manjadi. Doktor, setakat ini bagaimana persiapan di pihak doktor sendiri? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Untuk Jabatan Perkhidmatan Veterina, sebenarnya kita telah pun membuat kebenaran untuk permohonan luar sembelihan luar daripada rumah sembelih, dan bermulanya kebenaran sembelih luar ini adalah bermula 4 Jun yang lalu, sehingga pada hari ini sebenarnya kita akan beri kebenaran, dan insyaAllah kebenaran ini akan dilanjutkan pada 28 Jun sekiranya raya korban jatuh pada 29 hari bulan Jun nanti. Dan persediaan ini kita ambil untuk memudahkan kepada pihak ibadah korban, orang melaksanakan ibadah korban, untuk persediaan melaksanakan ibadah korban dengan sempurna, insyaAllah. So setakat ini sehingga terkini kita telah pun mengeluarkan sebanyak 972 permit pembindahan yang melibatkan 2,787 ekor ternakan, dan permit sembelihan luar rumah sembelih sebanyak 1,270 dengan melibatkan 2,906 ekor ternakan. So pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina sangat mengalu-alukan agar semua ibadah korban dilaksanakan mematuhi peraturan-peraturan yang sepatutnya, iaitu semua permit sembelihan perlu diambil untuk memastikan ibadah korban yang dilaksanakan adalah daripada ternakan yang sihat dan tiada tanda-tanda penyakit seperti penyakit kuku dan mulut dan lain-lain penyakit yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada daging-daging korban yang dibekalkan nanti, insyaAllah. Doktor, kaki tangan di pihak JPV sendiri, berapa ramai sebenarnya akan memantau untuk ibadah korban tahun ini, Doktor? Okey, sebenarnya untuk ibadah korban kita memang sediakan seramai lebih kurang 70 orang sebagai meat inspector untuk memeriksa daging-daging korban yang bakal dilaksanakan pada 4 hari bermula 29 Jun hingga 2 Julai. Semua kita memang di Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Terengganu kita agak kekangan, tapi kita permudah carakan kebanyakan permohonan diselaraskan setempat untuk memudahkan pemeriksaan dilakukan kepada lembu-lembu yang bakal dikorbankan nanti, insyaAllah. Jadi pihak doktor sendiri ada tak orang kata penambahbaikan, maknanya macam macam tahun lepas ada macam kekurangan, jadi tahun ni apa antara yang kita penambahbaikan di pihak doktor sendiri? Okey, pada tahun lepas sebenarnya meat inspector yang disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina hanya seramai 45 orang, dan kita menghadapi kekangan untuk memastikan semua lembu-lembu korban ini diperiksa dengan baik. So tahun ini kita mengadakan kursus khas pentauliahan kepada pegawai-pegawai kita seramai lebih kurang 30 orang. So kita dah buat penambahan daripada 40 sehingga ke lebih kurang 70 orang. Dan insyaAllah semoga dengan pertambahan ini kita boleh meningkatkan lagi kadar pemeriksaan daging semasa ibadah korban nanti, insyaAllah. Yang terakhir mungkin doktor ada nak bagi nasihat lah kepada orang kata yang akan menyertai ibadah korban ni dari segi kebersihan, adakah perlu untuk diorang mengamalkan tu semua? Iya, sebenarnya memang kita dah tak nafikan lagi ibadah korban ni satu ibadah yang sangat sangat orang kata dimuliakan. Nak pastikan daging korban yang kita korbankan itu adalah dalam keadaan baik dan bersih dan selamat untuk dimakan, dan syurnya ternakan pun dalam keadaan baik. Dan pihak jabatan memang hasrat kita daripada awal ternakan yang perlu menjalani ibadah korban tersebut perlu diperiksa lebih awal. Maksudnya sebelum sebarang pemindahan, kita telah mengenakan permit pemindahan ternakan. Sebab pemindahan ternakan ini telah pun dikeluarkan untuk tujuan pemeriksaan ternakan
yang akan dikorbankan itu dalam keadaan sihat. Ini nak pastikan animal itu dalam keadaan sihat. Dan kita sangat-sangat berharap semoga semua pemohon-pemohon ibadah korban ini melaksanakan peraturan ini dengan sempurna, bermula daripada permit pemindahan dan juga permohonan permit sembelihan luar rumah sembelih tersebut. Dan kita akan buat pemeriksaan tempat-tempat yang bersesuaian untuk dilaksanakan ibadah korban tersebut, insyaAllah. Terima kasih. Itu tadi antara sedikit pengerangan daripada pengarah JPV Negeri mengenai sejauh mana orang kata penugasan kaitan dengan JPV Negeri untuk menghadapi Aidil Adha tahun ini. Itu saja dapat kongsikan kali ini. Kalau lebih rakan sugas, silakan. Ya, baik.